Candi Sambisari adalah candi yang dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Gerung pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Candi merupakan candi Hindu dan berada di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau berjarak 4 km dari Kompleks Candi Prambanan. Candi Sambisari pada awalnya ditemukan oleh seorang petani dan candi ini terkubur dengan tanah. Di Candi Sambisari terdiri 1 buah candi induk, 3 buah candi pendukung, dan 8 lingga patok yang tersebar sesuai arah penjuru mata angin. Di saat mengelilingi candi, akan menjumpai 3 relung atau sisi yang masing-masing berisikan sebuah arca. Di sisi utara terdapat arca Dewi Durga dengan 8 tangan yang masing-masing menggenggam senajata. Di sisi timur terdapat arca Ganesha. Dan di sisi selatan terdapat arca Agastya beserta tasbih yang dikalungkan di lehernya. Para wisatawan yang berkunjung ke daerah ini bisa menikmati 1. Menelusuri jejak sejarah dari dinding dan museum. 2. Berfoto di sekitar area candi. 3. Bersantai di sekitar taman candi sambil menanti waktu senja.